Jadi pangeran si api ane. Ketika aku reso sodako, reso ngehadiah nabi, saya sholatam tu toto, zakatam toto, wa abi uha, wa rasul. Jadi pangeran uji api. Pangeran sanging api, barang keliru, sekarwan keliru. Sahabat, kan sodako aku kerodok keberatan. Barang kerodok keberatan, orang kok pangeran ngamuk, kedunyaan, kedunyaan itu orang. Nak keberatan ya orang, usah, wis rapopo, rapopo. Kenapa wani ada timbal, ya nak keberatan yang ini aku, rapopo, rapopo. Kamera Rainel. Lho pangeran, kan apa bus warga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran ketika ro sahabat keberatan sedako. Ya sira apa ora apa. Wa tafawa al. Sunane wong moto kok ra tambah seneng. Jajal kowe. Ku nek desa salam sampe aku pidato ya sapa apa ora. Eh sapa gak? Langsung tuh dinding, kualat. Lo terang lagi masalah luhut. Ada bahasa yang kadung resmi, nama? Kadung resmi, misalnya kalau hadiah itu bukti penghormatan, no? Sodako bukti sage. Jadi kira-kira kaya kere-kere itu jenenge sodako. Jadi kalau ngasih orang terhormat jenenge. Nah kalau dengan makna ini, ya dengan makna ini tentu kita tidak boleh istilahkan ngasih nabi itu diistilahkan apa? Sodako. Karena nabi itu diantara sifatnya itu menerima hadiah tapi tidak menerima. Tapi di sini jelas istilahnya Allah tentang Nabi sekalipun jika kamu konsultasi kepada Nabi maka sebelum konsultasi Nabi kasih sodako. Nah, ini bukan sodako dengan makna mustalah aleh, masih dengan makna lugat. Sodako maknanya bener. Jadi ukuran seneng wong tenanan nak ngekei, seneng kok gratisan itu lucu. Seneng itu yang ratir, pantasnya seneng itu yang ngekei. Mane, gue seneng babon, jenis sodak, sodako mas kawin. Berarti nak sodak seperangkat alat sholat, cintamu ya seperangkat. Ya, sodak maknanya mas kawin. Nak setingkat alat sholat ya berarti cintamu setingkat sholat. Nak mersi ya. Jadi regani bujumu seperangkat. Itu sodak. Konco bahasa Arab ya sodik. Sodik itu orang yang berteman jujur, sodik. Orang yang terlalu iman baik Nabi disebut siddiq. Jadi semuanya dari kosakata sodalkov, nama sodalkov. Nah, sodalkov di sini itu maknanya masih seperti itu, nama. Jika kamu konsultasi pada Nabi, tunjukkan kamu tuh seneng Nabi bener. Pasti Nabi sudah kamu sandra, bukan konsultasi hukum, tapi gratis. Ibu. Kalau sedih udinasa, perahu sama terasa. Kok pidato itu untuk akeh, betul-betul. Nabi orang dilakoni, nah, urusan duwe itu nang dibatal. Mergo ning urusan duwe itu berat. Loh kok saiki malah entuk akeh. Mbok sapa ya ora pokoke saiki. Konsultasi Nabi jelas bener e, jawabane jelas nyuwargakno wae, ape kon bayar operasi. Iki pidato ora jelas nyuwargakno kok larange ra karuan. Iku ajarane sapa ora ora. Jadi sedekah iki urung sida iku mesti dibat. Mulane digo conto ning bab usul fikih nashu qoblal amal. Jadi urung dilakoni wis dinasah saking saat ini pangeran wek kire-kire iku saat. Nabi. Apa yo doani batal lo salam templek. Nah iya mulai saiki ya diumumno. Lah mergo salam tempel ya ora sedekah ora hadiah te ujroh. Lah iki lha nyebut tiket nyebut rugi nak sak titik iku. Jelas sama. Iku jelas wis ujroh. Terus jelas ana komplain barang kok. Tiket yo diitung. Aku nggo penderek. Lah sing nggowo kowe kok lapor panitia. Lah sing nggowo kowe kok lapor panitia. Iku maksude piye? Sing ngongkon sapa? Sama istri lho saya, bojone sapa? Bojone di rumah sing lanang, bojone kok di rumah panitia. Eh, piye iki?
Iki cerita wong ape-ape. Yes, biasa ya, rasa tersinggung biasa. Ya jadi sedekah tak baleni meneh ya. Jadi ketika sedekah dengan makna luhut, makanya penting ngaji luhut. Itu maknanya bukti bener apa? Di makna ini sebetulnya sah ketika Allah tetap gak istilah untuk Nabi pun diistilahkan apa? Sedekah. Kayak khut min amwalihim sedekatan. Terus mriki juga ada ayat faqaddimu baina yadayna juakum. Tapi ini masih makna luhut apa? Makna luhut di mana maknane sedekah itu bukti jujur, bukti bener, bukti seneng. Tapi tetap secara istilah yang berjalan tidak boleh, karena tadi penggunaan sedekah itu untuk sa'ake, penggunaan hadiah untuk penghormatan. Nah, sehingga ya sudah, kita dengan Nabi, dengan Kiai, dengan orang-orang yang kita hormati, istilahkan apa? Hadiah. Tidak boleh diistilahkan sedekah. Ya, misalnya kita ngekei Toha, Pak, ya ini kisantunan ini, bukan yang nyawa. Misalnya, mubalek pondang, kesamplopnya ini, Pak, ya mohon santunannya diterima. Yakin dibuat. Wes saya tak beda ya. Diarani santunan tapi 10 juta. Ambek 500.000 muni hadiah milen dia. Gak jawab jujur. Ayo jawab. 10 juta muni santunan. Ambek 500.000 muni hadiah milen dia. Jujur. Juta ya. Asal darah popo. Iki mewakili semua perasaan. Mubalek mewakili semua perasaan. Mau istilah bahasa ya? Tapi tak ceritani Nabi, nak gak kiai raro, kiai sing alim maksudnya. Sandi atau telik sandi atau kode intelijen itu sebetulnya mulai dulu itu ada. Langit itu yono sandi intelijen, cuma istilah itu sandi. Pangeran itu nak gaya Nabi, itu ya aneh, sandi ini kok aneh. Cerita lagi panjang, niati mulut dan kena gue pidato lagi. Kena betul, ini cerita lazim, kena betul. Jadi Salman itu anaknya tokoh wong majusi. Bapak itu tokoh majusi. Ibu dino konkursi api di kamarnya enggak boleh padam. Nah di kunani kuno anak-anak tokoh rata-rata cerdas. Gen. Anak tokoh. Tokoh apa saja? Ya tokoh majusi, ya kafir, jenis. Asal tokoh itu punya gen cerdas. Karena kulino tanggung jawab. Misalnya tokoh yang nakal tetap cerdas. Kulino ngakali, jadi tetap cerdas. Asal tokoh, tetap ono gen. Karena mimpin itu ya tidak gampang. Ini tokoh apa yang mesti ada cerdas sih. Bedanya nanti kalau orang baik kecerdasan untuk kebaikan, orang dolim untuk kebaikan. Tapi tetap ada kecerdasan. Sehingga ketika dia nyembah api, kon suatu saat kon belonjo. Api ini meh mati, kon belonjo materi ini. Jadi orang saiki ya mungkin belonjo areng, mau belonjo LPG ini pokoknya untuk mati. Di pangeran ini lagi butuh energi. Jadi, nanti dalam itu ketemu pendeta. Zaman itu kata pendeta itu positif. Tidak utiko pendeta itu positif. Zaman itu. Kamu anaknya ini, oh iya, kamu bisa saya tunjukkan agama lebih baik ketimbang agama. Oh iya, saya berhasil terus dikon ngaji agama Nasrani. Zaman cerita masih cerita original, belum Muharraf. Ngaji pendeta Nasrani, sampai beberapa kali. Dan beberapa kali terakhir ketemu pendeta yang sudah kamu tidak perlu ngaji saya. Ini saatnya Nabi akhir zaman sudah turun. Dan kamu harus ke sana. Alamati aku lucu. Nak tiga isu tak orang gelum, nak ya dia gelum. Padahal cara pikirannya Salman isu tak orang dia bedanya apa? Bodoh duit ini, bodoh ngeke. Terus fikati fil aisar di corong jauh punda atau walikat gimana? Ya. Iku ono gini ada tanda anu buah. Kira usah tak sebut nongko nang mbok capi. Merai-rai ra jelas ribet. Iku, wes walhasil terus. Dia sampai Irak Babylon. Singkat cerita terus, mulai buruk bareng sapi ini akeh, unta ini akeh, ono kafilah ke Arab. Ini unta milik kamu semua, asal kamu ajak saya ke Yasrib, ke bumi Arab, dijak. Lalu ngarap sengaja, Arab berdua. Es pangeran apa gawe? Kadang berdua punya penting. Bareng to Arab berdua, Salman itu ganteng. Dan calon tokoh itu rata-rata ganteng. Bareng ganteng terus ditel,
Jadi digawe padahal itu kafilah itu dibayari mbek sapine Salman. Didol, aku nang di budak ganteng apik. Orang nang promosi budak apik gak mbok budak. Ya ora iso budak mau balik kan ora iso. Ki ganteng budak larang. Didol. Wole muang kelu sapa. Lho aku iku malah nyewa-nyewa tenan. Malah didol. Jadi kadang kebenaran yo lewat bulet ngene. Kayak melakukan semaan ya lewat proposal, melakukan pidato ya lewat dibayar bareng ngono wis nyeragomo kuwi melakune rodok-rodok bulet ngono wis. Wis kunane kuno. Ngene ge aja anti wong bulet. Jadi kadang-kadang nabi ku ya unik, nabi ku tau ngendikan ngene, inna wa la yaitu hadatin birrajulil fajir. Jadi ya sembah sapa hae ora roh sapa hae. Jadi kadang agama ku melakune ya birrajulil fajir. Semaan sing ikhlas ya ora mlaku. Sing didol ape nyalokno pejabat itu mlaku. Yurgane yo pantes. Sing kelas iku yo 100.000. Tapi nek sing ngono-ngono iku pantes yo. Sak dhuure piro? Wis pokoke pantes sing ra ikhlas. Pidato sing ikhlas iku yo 200.000, sing ra ikhlas iku larang. Gurine bek sponsor, tapi wis pangeran mlakune agama yo bulet-bulet sithik. Ya Allah la ilaha illa anta din birrajulil fasi. Bagian riwayat lu ekstrem. Bikomen la khalaqalahum. Nganggo rai-rai sing ra potongan mlebu swarga. Eh repot. Tapi engko dilebokno lah. Lewat syafaat apa? Engko dilebok-lebokno. Lan arep mlebu ya dilebok-lebokno ya. Wes dene udah kebudaya. Bareng kuwi ditol. Lelalah sing tuku wong Yahudi. Wis pangeran. Dadi bar kok wong Nasrani. Dibodoni wong Arab, tidol wong Yahudi, lengkap dene dadi kancana Nasrani, Arab bodoni. Ambek Yahudi. Wis ora roh hari santri jenenge wis manggon ngene. Apa wis ora roh apa-apa. Ya ora tau ngaji jalalan ya ora tau. Wis bareng buru ibu tren, ora mau watel iku. Asmane bayar-bayar tenan darane budak. Lah dise ojo ana perbudakan. Saiki ana perbudakan nafsu ya. Wis Mas. Wis bandekne buruh, buruh ning kurma. Terus majikan itu debat, itu saya pengiran itu pengiran debat. Ayo dari mana sampai Muhammad? Ayo roh Muhammad itu sodik, maksudnya Muhammad itu bener. Oh cuy, gengsi ngawur ya. Ini biasa ketua jadi anak. Wah, oleh semua nang Paul Salim, jadi sih tak gula ini. Mau kode ini gue nabi akhir. Sama. Ibu ini aku ketemu, nih lewat di bodoh ni. Mengani kadang jadi dia, aku sekian tenan, aku tahu di bodoh. Wong kangen kaji nabi umroh kok di bodoh. Gue sih alamat kiai. Wong saya tahu di bodoh ni, gua alamat. Ya, ya, ya. Alamat tok loh, orang dadi gua. Dadi ni bawa kawan-kawan tapi, iya, pengalaman. Wes mas, bareng diskusi. Takut deh, Salman macam ni, anak wong pinter, balik-balik anak tokoh aku pinter. Tadi siapa kamu di bakas sopo? Jadi kan mau bakas sinten? Kok nama Muhammad? Wes buruh melok-melok omong, mirip-mirip. Kau lah akhirnya. Oh, kena ya, buku cerita kan. Nah, nah aku raya lewat sinau mas. Iki tak dol murah. Ya, sing pidato-pidato monggo di dol legal formal. Sedue bak-bakan. Toha pidato ping 1 sampai aku rasa pidato juga. Kau aku terdaftar resmi. Oh, lucu lah mas, Mikael ngerskene aku lewat apa? Pidato. Ya latihan tapi gantung. Di keramat harus gini model ngono apa-apaan anu. Ya pidato tuh ping 1 sampai aku rasa pidato juga aku enggak tahu. Ora apa-apa. Terus Mas akhirnya terus dia eling. Ya eling ning pendeta Nasrani sing ketemu dhisik. Akhirnya jupuk iltikot ya kunane kuno iki melane basa bafeki. Uruf iku penting. Apa uruf iku? Kunane kuno tapi ora ajaran iki kok crito musong-musong fase-fase kan gak diterangno repot. Kunane kuno barang nak cedokan ya dianggap cara basa fakih termasuk al sing dimengoni no. Kalau ono kangkang metuk gedang goreng ning dalan itu kan akrodo anhu sahibu akrodo anhu kan oleh wong oleh nemu ya oleh dipangan. Oh normale iku akrodo. Ero. Ya kan ora mungkin Mas, misalnya ono super truk leler ngemot kurma ceblok sitok wis Surabaya balik ini pandangan perkara ceblok sitok. Iku termasuk multakot sing golite akrodo anhu sahibu. Jadi dikne njupuk kurma-kurma ceblokan. Terus di bawa ning kanjeng rungu wong sing jenenge Muhammad itu carane masjid nis nabi wis dadi nabi ning masjid nabawi wis keren wis terkenal wis sing wis ngurutno Yasrib wis ngurutno Madinah. Dekne muni cek ya dekne kaya santri gak ya padahal orang Islam ya Rasulullah hadhihi sadaqah niki sadaqah
Nabi nyeluk santri-santri, ayo cung, pangan cung, ono sodako. Terus barang Nabi sama sekali. Walam yamus saya tahu ketuk. Tangannya Nabi gak menyentuh. Terus ini hadihi wahidah. Semua riwayat memang bilang hadihi wahidah. Maknanya alamatun wahidah, ini satu. Barang hari berikutnya, baru seminggu itu roh Jawa. Saya mulai kira-kira bakas iltikot. Ini bakasnya bab iltikot. Mereka yang dua itu Yahudi. Yang iltikot. Soal Nabi. Ya Rasulullah hadihi hadihi. Terus fa'asyroka, terus Nabi mengisyrokan, maksudnya isyrokan, Nabi ngambil dan lebihnya dikasihkan. Tapi Nabi kerso, dari satu dua, terus yang lainnya. Ketika dibahasakan sodako sama sekali gak nyentuh, ketika dibahasakan sodako Nabi kerso. Kerso itu gak dipangan kabe, sekunani kuno wong soleh, aku mesti iling santri ini, aku cerita kuno. Cerita wong soleh, dan Nabi ngambil, terus cerita wong kabe. Orang-orang salam itu ambil, itu gumbel rumah kabe, kurang. Cerita wong soleh. Ya mesti ono sing ucul lah. Cerita wong terus hadihi saniya, ini alamat kedua. Berarti kan dia tadi itu jenis sandi wong podo-podo pakanan di istilah sodakoh gak kerso. Itu kalau gak sandi gak mungkin wong, akibatnya sama no? Ya istilah sodakoh sama hadihi. Dan bahasanya adalah ya sama sodakoh dan hadihi. Bareng si ribet ketiga ikati fil aisar itu ono mislubu apa bayar din am soal kerang lagi itu kayak kayak telur dari macam-macam alamat di situ walhasil jadi alamat tuh piye cara roh Nabi Blotter. Nabi Blotter kan juga angel wong toh hasil mau kiai wae bebora tau Blotter kok Nabi Nabi kan pria ayu jenong soleh kunani kuno pria ubi ngomong piye cara tapi mudiknya kepengen kan lagi untuk alamat loro. Akhirnya Nabi pas badi wudhu dia ini pokoknya naikat nginceng delalah itu delalah. Nabi ku ismanya Nabi. Nabi beda balik, beda banget. Beda banget, sangat beda. Menoran hubungannya. Ini hubungannya kan rawan. Kecuali hubungannya balik ku diuntungno kanjeng. Wes, lalah Nabi ku manjane ya Nabi muka syafi. Dibuka sebenarnya. Corong Jawa itu apa mingkes badhe wudu, lalah Nabi biasanya tidak pernah buka seperti itu. Kebuka sampai akhirnya wangis ya, dicium Nabi. Karena dia, lalan pendetanya tadi hanya ngalamati tiga. Layak balu sodako, layak balu ladiyah. Terus tahayat apa, katifil aisar ada alamat gini. Bareng dia ini siman, ini bukti. Nabi ku gak seneng perkara. Nabi ku unik. Nabi itu gak pernah membenarkan kesalahan. Ini dalil lagi ke Jawa. Nabi itu gak pernah membenarkan kesalahan. Tapi jika kesalahan sudah nyata, itu diakoni. Diakoni maknanya gini. Bareng iman mas, iman terus, iman wangis. Kulo kepengin derek jenengan, tapi sayange sitok. Apa jeneng saen? Kulo niku budak. Padahal budak kan budak gak bener, Mas. Budak penipuan. Cara fikih al-khurru la yadkhulu tahtal yad. Lho niku mbah Nabi sahabat itu, ayo cung-cung urunan cung, iki dituku dimerdekakne. Dadi Nabi ku mulane pe dadi kiai ku niru Nabi. Nabi ku gak seneng perkara. Artinya ketika secara lahir dia ini budak, oleh bebasnya itu dituku ben. Ora terus bersikeras. Oh, aku ilegal, wis ribet juga. Ora iso ngono. Ya aku termasuk ngono, jare mubalig jare sing go Islam ya wis go Islam wis mbek go dhuwit wis pokoke rezeki gampang lah ora terus dilurusno sik ora iso iki go Islam. Go nasibe dhewe ora usah ngono. Urip ora usah ngono. Wis kadung. Wis kadung ngono dadi dong nggih. Iki ngaji jalalan ya wis ngaji bergo kitab yo. Ora alamatul muta'allim ngene adabul iku ora ono blas wis ngono-ngono lah. Kedawan. Mulanya Imam Bukhari ngebabkan itu dua kali. Bab Nabi mengesahkan sesuatu yang mestinya enggak sah. Tapi yo piye urunan mas sahabat dibebas no. Ya wes akhirnya orang kok bersih keras lalu sulit aku gak sah. Aku paling angel yang dapat. Wes buang dari merdeka dari anak Nabi mau balik anak tokoh. Yucu wardah yuk mau tenan menangi peristiwa Khandaq pas perang dapat perang Khandaq itu sebenarnya kan tidak ada, sebenarnya perang Ahzab yang benar itu perang Ahzab. Dan Quran hanya menyebut itu perang Ahzab itu beberapa kelompok bersekutu Hizbun, beberapa Hizbun bersekutu kemudian disebut apa Ahzab. Karena itu enggak imbang, enggak apa? Enggak imbang. Terus Nabi pun tenang ya, Nabi berbalik Nabi tenang enggak radio duit tenang mati ya tenang. Itu apa yang balik radio duit bingung. Nabi pun tenang. Dari Nabi tenang ya. Perang terus ini pasti kalah ya Rasulullah dan kita pasti mati. Ya mati ora apa-apa baliknya pangeran. Tapi ya santai, mati ora apa-apa baliknya pangeran. Masalah ya apa? Ya sik wong waras-waras kan. Kok
kok kula ora wedi jenenge mati, wis mati biasa wis. Balik ning pangeran wis malah enak rempulet ngene iki. Ora bakal kepenak iso gojlok mubalek. Balik toha maksud ora liyane ora bakal liyane ora penting ya. Lah gak urusan mbek aku sing urusan iku. Kulaan terus. Wis bareng wis nyerah Mas, teori apapun wis nyerah. Terus dari Salman, kita ini orang Persia. Jika musuh tidak imbang, bikin kondak, bikin kubangan yang asumsinya kuda terbaik pun tidak bisa melangkah. Panah tercepat pun nggak bisa jangkau. Jadi ukurannya dua. Panah di panano ya suara terdas, mergo terlalu jauh, kuda terbaik dari sombong. Wes tenan mas, digawe kondak. Bareng digawe, terus kelompok wong kafir Abu Sufyan JS masyhur. Bisman zaman itu ngomong mahiyah bimakidatil Arab. Ini tidak strategi orang Arab. Ini strategi perang yang tidak kita kenal. Ya wes akhirnya tunggu Pak Bisman. Muhammad duwe nganti biru. Baru kepung. Kok Muhammad kelaparan sama tuh dik. Lah kendiran sing dinali lucu. Dinali ning pojok, ning ujung niku, ujung kontak. Ketemu kancane, kanca akrab, cek kafir kanca. Wah, li opo ngene, ono Joko kuwe. Wah, naik balik raro haji, gak lama gak raro, orang-orang ketemu, ngenteni kula, itu raro. Mudah lilo mendulak wajah kiai badal, Joko kue. Tapi perang tapi yang aku belo Rasulullah Muhammad ke belo Lata Usia. Gak lali aku baik baik tetap akrab, gak kepikiran. Aku misalnya kok perang lah ketemu kira ngarah kita baca. Apa ya, apa ya tetap apa. Lalu si tidak aku lucu terus gitu. Tapi aku pun mati di kue. Lalu itu kancahnya tersinggung. Medun wis taruh. Ternyata nek wali wae kok kan. Ora roh ana mbaleng nganti ngono ora. Wis rodok bulet wis. Wis akhire musuh sampai beberapa hari. Nabi itu sebetulnya ini secara basyariah sudah wis nyerah lah. Karena orang-orang munafik terus ketok asline sing nyali kecil ya ketok aslinya ingin perang ini dihentikan. Wis macam-macam muni inna fi yutana napa aurah ma ya fi aurah yuriduna ila firar. Wis berapa? Iku pangeran iki dhewe Mbah Mun. Iki original dhewe Mbah Mun. Kita praon. Taulang di kitab gak ada original dhewe. Lah pangeran ora trimo. Aku cek ireng redaksi Mbah. Pangeran ora trimo. Nak menangi kondak mergo idene Salman. Tawangane Kanjeng Nabi ku kok ora kondak. Aku cek oleh redaksi ora pangeran ku gak trimo. Mulane sing diceritakno pangeran ku fa arsalna alim bi khaw wa junudal lam tauruha. Tenan. Bareng sehari keberapa 26 to berapa. Wangen ribet. Abu Sufyan pasti ku cek kafir. Wih wangen lalu lalang wis gak masuk akal. Sing di imbargo iku sahabat ben kelaparan jebule mereka sing kelaparan. Kelaparan total kok pakanan ilang kabeh. Lah terus iki cerita-cerita. Iki wis kena gue bungulutan ya, kena sentok akeh lah. Cuma kowe rawane iku rawan critane keliru. Orang Salman mbak Ranung Bojonegoro kok. Kaya ana Mas, Persia iku digus Paris, ora Paris Prancis to. Persia iku bisa bocah kok. Iki cerita. Akhire iku palang kabut. Terus wong kafir kan kuat pendiriane. Gak gelem mirip. Abu Sufyan iku ketuane iku aku. Aku pe mulai kira mulai karmu, aku wis babak belur. Mulai. Lah berhubung ketuane mulai do mulai. Dawe Mbah Mun baliknya, kenangan guru. Jadi nak cara Qur'an itu rana kondak. Maksudnya orang tahu sing diketokno Allah tetap hubungannya kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai pangeran. Pak arsalna alim riha wa junudalam. Mbok kaya apa tareh nulis topi Salman Al-Farisi ning tareh tetap Allah gak terima, nak lakoni gak kanjeng Nabi. Jadi Mbah Mun. Oh no Mbah Mun. Iku sing unik saka Mbah Mun. Kuwi nyeritakno kan perang tok mergo kondang jare ora ora. Pangeran gak trimo, jare gak trimo aku nak kekasihe gak lakon. Lah aku ya rodok bantah, tapi kan tetep lakon kedua. Ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Cocok. Ya padha kula bojol mubalek, apa ya ora trimo nak ulama sak ngisor e. Mubalek maksudku. Tetep pangeran ra trimo. Maksudnya ngene lho, pangeran ra trimo nak mubalek kowe sugih dibanding ulama. Orang boleh bujul lah, tetap gak terima. Nak balik luwe, gampang lu. Yo gue iling-iling, karena iki mau kulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam.
iku Quran. Jadi pangeran mau nyerita, no. Ya iku tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diembargo secara politik. Tetap kalah di baro kelaparan, gak ono. Gimana diembargo? Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergono angin ribet. Yo fa arsalna alim liha wa junudal lam tar. Iku pangeran. Ane hubungan be Allah iku sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nak ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik utikete sakmene kok sak titik. Iku wis dihubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman. Nah, ulama suara satu ambia, wes setengah tengok, gak usah mikir, ungunya wes pangeran nak pikir. Lah aku sering lah, ono wong luar Jawa ini, mau kepengen salam tembela, aku nak kue orang arah, utuh kue sing rono, kon ngomong ngomong kon awal, gak ngono makome betul, betul banget. Buatan kula buatan cerita saya mengerti bedane waro satu ambia berapati. Nabi buatan mikir. Wong perang Badar koyo ngono sahabat ora ono sing gelem disak perang Badar. Ora ono sing gelem ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 3000, 1000 luwih lah. Lata lengkap Badar iku 313 ya, 300 lah kamane omong 313. Wis gak senjata. Gentenan. Wong sahabat cara Jawa sangkem elek wis pas iku wis ngendikan wis ora bener. Areng Nabi ku lucu, bareng perang sama masuk akal. Tapi aku dikongkon pangeran perang. Lha terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau waqti. Ki nek ora gelem aku mangkat dhewe. Lha iku mangkat iki ya ora apa-apa. Berarti Nabi ku syaratnya nyerah mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to kowe ora gelem aku ya mangkat dhewean. Lha ampun ya Nabi, kula yo belok. Lha bareng melok iso abet sing rasional iki crito. Kowe oleh ra setuju. Tapi kabir harus setuju. Boten mergo iki Quran, boten kitab, boten. Sahabat sing rasional itu, kula tak mulai riyen mendejaran, kula tak riyen mulai riyen pedang. Ora jare pangeran sing oleh melok sing ketemu aku saiki, rasa mulai jare jare. Sing langsungan. Mulai lah. Mulai lah ora oleh jupuk jaran, boten. Ora jare pangeran kon langsungan. Melok gak di apa-apa. Tapi ora ono sing rokokan, Mas, gak ono cerita. Melok, gak model tak. Lu bareng melok ku sing tak critani, ora tok elek cara cangkem ora tok elek. Ditakoki wong kok kepening dia mati. Mergo terus dadi lucu. Sale Gus Afif tuh tak eh pening dia mati. Mergo ora masuk akal. Mulane diredaksi Al-Qur'an ka annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Yang durun wis mati wis lan. Oh ketemu kancane pening dia mati. Lah kok ana kancane ketemu melok ta ora pening melok opo melok mati. Kanjeng Nabi cara ana Nabi ku yo gelo. Piye wong aku percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape apa? Mati. Wong mergo ora masuk akal lho, ora imbang. Tak kabeh ning ndi? Wong ora cara nuruti gelo ora. Gelo. Kayak misale ke mondok ape ndi? Ape golek kiri, ngono kan kemana. Wong ra ijazah ora apa kok gelem iku. Wis Mas. Barang mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Ir, Iru Quraisy perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat yang milih saya enteng. Dia pengen ojol ya, pengabut. Gak usah senjata lah. Bareng perang tenan, pangeran ternyata alasannya lucu. Nak kue dua pasukan, alat tem lengkap. Menang jadi mereka kelengkapan. Alah, wong aku pengen kita nak pangeran. Tanpa iku kafe. Repot. Pangeran ku yo, yo kadang yo cara Jawa ni ku yo rada egois. Wong aku kepengen kita nak aku pangeran. Wong alat-alatan. Nah, ya ulama ya kepengen ngetok no nak tawa kalimah di Yuriski ben moro ojo kok latih ya aja jerok-jerok ini mau cerita ulama sing iso buktekno nasibe nek sing ora makome ya aja jajal lha ke jajal lah mau undangan jajal gak gelem apa. Kau heret terus piye kira-kira? Pulang apa? Wes tenan. Perang kalah tenan. Banjir rade senjata. Nabi yang dulu, soalnya Nabi serawan uang para pengiran kau Rasulullah SAW. Tahu kan? Perang kalah, banjir orang ibang, uang pedang, gentenan, perang. Soal perang Badar itu kacau tenan. Wes, perang sekaruan kalah. Ego terus Nabi ngetok nomor Gusti. Jinan sing ngutus perangi gak rasional, jadi perangi gak rasional. Mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Intuhlik hadil isofa lam tu'bad ba'dal yaum.
Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang loh, wasukan terus dotowo kok. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum, takoke Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Bareng menang kunane kuna wong kere, ora iso menang yo lali. Iku kunane kuna, wis kuna. Kuwi menang duku muluh karo sahabat Abdur. Suara Jawa ngrasa jaduk. Wis ngrasa maca nasor wis maca. Konangane yo baro kae Said Abbas, pamane Nabi. Warang donjuk bagian Mas, bagian saham terus saiki. Kulo sing nangkep iki dari Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Semulai dilurusno Mas. Bareng sahabat do GR mengalahkan apa pasukan kafir. Pengiran digojol ku falam takut luhum walakin nawaha kota lagum sama romaita idromaita walakin nawaha. Jadi ora ana perang sing Allah ngetokno pengiran tanpa sebab, tanpa asbab kata perang Badar. Ini disebut yaumal takol jam'an, perang furqon. Dia sebut apa? Yaumal furqon, yaumal takol jam'an. Mergo ora ana kekuatan logika, ora ana kekuatan senjata, ora ana kekuatan apa pun. Pengiran dari Allah. Ulama itu kepengen niru Nabi. Ngetokno nak pengiran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok goleki ngalon gitu. Terus nentokno kudu telung titik balekno tiket bareng ora ono. Iku rezekine makom asbab. Ya mau cerita, ya mau cerita. Mau cerita kowe tersinggung ya monggo tapi nek ora usah ditenak. Tapi nek makom tajrid iku wis ra ngono, Pak. Tapi aja aja. Nek ra kelase aja. Mulane ayat itu wa id ya'idukumu wa ihdatha annaha lakum. Terus sahabat digojlok ngene wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dzati syaukah musuh yang enggak kuat itu kamu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Mane kowe ning dunya kaya apa ruwete rasa kuatir hakiku kalah. Allah ora buta mubalig, ora buta kiai, ora buta sapa-sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran ora buta. Nek iso wong ngersakno ya selesai. Taharatu Fir'aun ora tau ngaji jalal. Tapi iso nentokno di sing bener di sing. Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkeraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung dadi negara Islam. Iku ya ora tau dipidatoni Toha. Ya ora tau nekani pengajian. Pangeran ngersakno iku. Delala orang-orang sana itu duwe adat di bunker duwe adat anak-anaknya tetap bilang tauhid. Ketika dicengkeram Uni Soviet semua keluarga tetap mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak berani ngetokno tauhid. Bareng Uni Soviet persemakmuran dok itu asli negatif. Iku tanpa mubalig, tanpa pengajian, tanpa syiar. Karena agama itu pasrahno pangeran, ojo pasrahno mubalig, gue sangat dalam pasrahno pangeran. Yang balik aku penting gue siar. Siar itu terjemahannya rame-rame. Bahasa Arab itu. Lu siar kan itu terjemahannya itu. Rame-rame apa ngerame ini? Rame-rame. Tapi rame itu penting gak? Tenang ya. Siar itu penting. Tapi penting yang pokok. Tetap penting yang pokok. Bisa layangan itu yang ketok layangan itu. Jajal pedot yang ngisor. Benangnya lho pedot. Dajjal, Toha pidato. Ulamanya pateni, gantuk sumber ilmu, yakin. Ayo sing muncul layangane tapi asal usulnya tetep sing ngendalek noning ngisor. Aku sekiai rasa buk warai, you know. Tapi nak layangane sing pedot, benangnya cek gampang gawe naik. Jadi wa yuhiqqu wa yuhiqqal haqqa wa yuridu wa yuhiqqal haqqa. Jadi wong kudu ngaji, ben ngerti. Kadang agamaku sangka barang sing cara zahiriku salah. Enak pengiran sing ngersakno gampang kok. Ana wong kedunyaan golek dunya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuh iki ya, bareng ning luar negeri kok malah seneng. Ya, ya terus ngurip-ngurip Islam. Ana wong di Islam nang balik ora kena. Lu bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak. Wis. Kiai ra kadang ya ra iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pengiran sing ngersakno. Yes, pengiran rasa buat terang. Yo jo halal, lo ispo ngomong ngono yo jo halal, lo yo jo pengiran yo jo terang. Lo saya ini pikir, sahar tu fir, anu hubungan dengan Nabi Musa apa tukaran? Sing sowan gue gula, lo ramas tindo hidayah. Lagi tukaran tantangan, malah jadi sebabnya
iman. Ini pengeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora perlu sowan nggo gula salah templek ora. Kenale perkara malak kok. Pasar teman bahasamu. Tapi dadi sebabe Islam, iman. Ora sowan api-apian nggo jalalen iki ora. Tapi dadi dalane. Lan pangeran ra sambuk warai. Wis tam kudu ana pidhato, panggunge kudu apik mergani ilmu mbok sak menene mu. Sound sisteme kudu apik mergani ora usah ngomong ngono. Wis biasa wae. Ya ben ge ngaji. Aku cek lem betul dawe, Bang. Pangeran gak trimo nek nabi niku gak lakon. Pontak-pontak ae. Pontak nomor loro apa? Tetep sing akhire wong kafir mulai fa arsalna alim rihaw wa junuka lam tar. Tenang. Ini dijelasno sori nek Quran falam taqtuluhum walakinna Allah qatala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu, sahabat yang menungso bareng bar kumo luhur ngerasa jihad. Baru itu sudah cerita, nggih Nabi. Kalau nate badhe baca orang kena pedang kok wis. Biasa gluduk kok. Akhirnya sudah cerita dhewe-dhewe. Tapi ya bar konangan kok wis. Sedurunge ya ora. Sudah cerita dhewe-dhewe, nggih kula badhe ngene. Akhirnya ada cerita, itu sing falam taqtuluhum walakinna wa qatalahum wa ma rumaita itu rumaita walakinna wa terus waliyu biyal mu'minina min rubala an hasan ya balan hasanah mau orang gak apa-apa wani perang tak mending dipe mati jadi pangeran ya huyu mana dong huyu nyatanya cara dohiri mesti mati nih lani ka'an nama yusakuna ilal maut seakan-akan mereka digiring menuju kematian wahum yang durun cara terjemahan bebasnya dan mereka yakin betul wahum yang durun roh tenan pematek topak takok orang apa untuk duit kaya tohai kok orang apa matek nah itu apa urep nah ini ya yang dia apa urep urep apa mana untuk Batam ala urep mengalami kau yang mengenai pangeran hubungannya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengalami Nabi itu, nampak cara Abu Bakar itu tak hubena huwa bena hati. Jadi nomor atau tidak ada Abu Bakar itu tak hub tersehat. Iya aku ijek. Lima ada tuh tidaknya. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel hero. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa Nabi? Ana Rasulullah. Allah yudai anilah abadan. Aku Rasulullah. Aman. Aku Rasulullah aman. Jadi aku keramati Abu Bakar termasuk. La yuhti akharfun min akhrufin nabi. Ketika Umar takok, jape ngabi kon mangkel, pe bantah rapati wani, tapi slego wis bertakok lego. Abu Bakar dit, balene ne. Ya muk gomire muk digenti kok, Mas. Iku lho, alisa bi rasul, iku jek nabi. Mesti iku kok jek nabi. Abu Bakar tidak balai yo iso jek nabi. Alisa hu al-haqi yo si al-haq. Paling mau semua ya huwa Rasulullah wala yudha ya Allah abad Umar harus kaget bodoh huwa Rasulullah wala yudha ya Allah abad mulanya termasuk keramatnya Abu Bakar cara ahli ilmi itu dia memilih kalimat ditegir melafatkan kalimat yang satu huruf pun gak ada yang beda dari kalimat Rasulullah yang pas peritiwa suatu hudebiya karena Umar agar konsengan Abu Bakar yang merovokasi, gue sudah di khalifah, aku gak level ini gak ada kebaikan apapun yang aku kepengen nyalip Abu Bakar kecuali aku keselip gak tau menang, pokoknya di ABD ini gak tau menang ya gak lanjut ya wes tenang, Nabi ya sadar wes wah apa ya dus mulai ya tenang Nabi ya dalilnya, anak Rasulullah wala yudha ya gue ya kutuk aning mana ada kiai pidato, mestinya ulama sing waris satu ambil ya, anak warisur Rasulullah nak doan. Nah aku terus wani banget, terus mau wani banget, terus yakin sebagai pangeran. Ana Rasulullah, walaihi adalah. Tapi Nabi, lah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basarian, ditakdir ngalami basarian. Nah, basarian Nabi pesen ini, wesah, perjanjian apa yang rugi aku rapo, tapi aku jaluk sifat. Wong oleh diskusi Islam. Ini sing dari Mbah Mun dari kulo, Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesen sitok. Wesah, peraturan apa rapo, tapi aku di sitok. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu tuh takut betul enggak dilarang panjenengan.
Ya pikirane tokoh-tokoh kafir wong diskusi ya, diskusi kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Wong diskusi wae. Wes buar didiskusikno wes ning Daruna Tua ning cangkruk cara saiki ning gedhu ning prapatan. Gak janjane Muhammad ambek Abu Jahal iku bener ti. Ya bener Muhammad. Kalau mulai cilik kan ora tahu Muhammad bodoh niku. Wong e yo apik atau bodoh ni ora apa-apa kaya Abu Jahal. Ngangen yo. Wes iku unggule mergo ana diskusi L. Iki wong-wong ora seneng L. Delok raine kiai ibadah. Nyangoni kiai. Ngaji dulu karo ibadah ngaji. Iku nomor loro mbuh 13 pokoke iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok rai tok ora ngaji. Malah roh ra gantengem lho. Lah ditelok tok ora ngaji malah ngerti jebul iki kiai ku ra ganteng malah. Tok bento. Kasing tok. Tapi nak ngaji kan enak. Kenal Allah pangeran. Lan kula nu ngitmai ilmu nganti mati. Lan kula nu setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu itu. Cocok kok. Mulih ke bawah buyut, bawah biaya, pokoknya cocok lah, wali ilmu cocok. Nah, si Rabakat lo dimekso. Orang ngangkat, marah kerabat, orang ngangkat. Tadi bareng diskusi, mulanya cara Imam Zuhri. Falam yukalam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala. Ketika diskusi Islam ya mesti janjane bener dia to Muhammad Nabi Abu Jahal Abu Abdullah. Cari wong ya bener Muhammad. Apa temune cilik ora tuh bodoh ni. Wong iku ya menarik. Semalah do cocokan. Kita titip apa? Yo nak titip dhuwit ning Muhammad. Iki mergo apa? Yo aman. Malon. Wis wis terus sing Islam wae. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngubah peraturan itu. Karo dene Muhammad mbok larang lha opo? Ketika dia mulia, kita juga ikut mulia. Itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya warai tenas dan kuluna fiti nilai apa aja dan mereka semuanya hasil diskusi menang akhirnya baru kali diskusi ilmiah dihidupkan. Ini kerasa khawatir nak nonton Kanada Islamic Studies di mana mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan. Kerasa khawatir asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu tidak ada masalah. Contoh fisik mas ya kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi pusar bumi pusar gua tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil apa magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas ngono magnetis. Tarikan magnet utara selatan. Mau dikuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang menang. Enggak ada angka dimulai dari 3 dari 4. Angka mesti dimulai dari 1 dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 Allah hadis. Bareng agama digawa kiai maklar kiai macam-macam. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agamane kan. Kiai ne kan sing masalah. Iku biasa nang ngono. Nek oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono, apa ya ono. Biasa wae nek oknum iku gunane ku. Dong ben ge ngaji. Yes wae. Iku kena go pidato sing gampang-gampang mau. Ngangel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ono sing nafsiri Nabi juga seneng repot. Jadi orang ngekrori kurun jadi abdun, orang ngekrori merdeka jadi budak. Tapi Nabi mau repot, mereka panjang nak dirunut itu panjang. Padahal butuh Nabi es Salman yang gampung sahabat, es dituku ayah bilang ber, gak perlu ngerunut masalah. Kalau dirunut kan harus satu gua dan memang dari awal gak budak. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mau sitok. Wong Yahudi untuk Salman ya kok tuku. Ini problemnya kan. Kan cerita terbaru wong Yahudi untuk Salman kok. Ya wis joli wae lah ora usah di. Ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaati Islam kan nerang kok Islam. Ya wis tangoni wis kenyataane kok. Nyatane yo nerangno Islam. Wis. Ya dia dia sedekah cek santunan wis ana. Sak karepe penting to. Nggih. Ah dadi wes clear yo. Cok pinter dik. Asfaktum ana to kuwatir sira kabeh. Kita kikil hamzah den asfaktum wa idlisani ati alifan asfaktum. Batasiya asfaktum in khali alifin lan wafun alifin al misalan dan hamzah sing ditasil wal khuruf. Pokoke nek ada tasil lu kados ki Jawa, pokoke hamzah mirip bae koyo aa jamiyun dadi apa? Aa jamiyun. Iku jenenge apa? Tasil. Terus sampe praktek nang biasa ora iso wae tertu lan dari kol. Ayo tuku kese kuwatir sira kabeh min antuk ono ki ayo susah. Kok ora iso. Wis biasa ora iso tenang. Wis biasa wae.
Gali bapak ono marat kok ben sugih ditakoki bapak. Jenengan marat pun suwi mulai bapak kula mbah kula. Wis biasa kok kaget. Wis tenan Mas bareng sugih kang sedhi lok melarat. Lho oleh kulino melarat to. Sugih sedhi lok ora iso. Mergo kulinamu ambek melarat. Bareng sugih lalas sedhi lok Mas. Ditilik neh bapak. Lho wis marat menawi kula bener jeneng kan jebule ra kulino. Lha melarat mulai bae bapak edek nek kok ijek. Cek kaget. Antu kodimu yang tong ajok no sirokabe, disik no sirokabe, tena jitu akum sederungi konsultasi sirokabe atau bibisan sirokabe, sodakot yang kira-kira sodakot. Di fakren krono fakir, Pak Islam tafal. Anikani orang lakoni sirokabe a sodakot yang sodakoh, wataf, ini hibatnya pengiran. Ketika Anda tidak bisa melakukan sodakoh, Allah nge jumlah mutaridoh, wataf, bawahu alaikum. Lan maringi tobat sopawa alaikum. Ero jatuh yang mencabut sopawa, bikum yang sirokabe, anda sangat keharusan sodakoh. Pakli musola dua ratus. Jadi pangeran si api aneh. Ketika aku reso sodako, reso ngek hadiah nabi, saya solatam tu toto, zakatam toto, wati wah, warasul. Jadi pangeran uji api. Pangeran sanging api, barang keliru, sekarwan keliru. Sahabat, kon sodako aku kerodok keberatan. Barang kerodok keberatan, orang kok pangeran ngamuk kedunyan, kedunyan gua orang. Nak keberatan jora, usah, usah rapopo rapopo. Kena wani ada timbal. Yo nak keberatan yang aku rapopo rapopo. Kabeh ora inel. Yo pangeran, kan apen bu swarga anut pangeran takhallaku bi akhlaqillah wa takhallaku. Pangeran yo ketika ro sahabat keberatan sedekah. Ya yes, sapa-sapa ra kok. Wa tabawa al. Usulane wong maca Quran iku tambah seneng. Dajal kowe. Kuwi nek desa salam sampe aku pidato yo sapa-sapa ra. Kayak sapa kan? Langsung tuh dinti, kualat. Emba, untung ini negara tiamanat tiga Islam, ngerameni Islam tuh. Bata falan abadi sopok waalaikum roja abialikum faakimu ngkelakoni sirokabe asolatu adukat wa ati warasul aidumu fiksing langgeng no sirokabe ala dalika ala ikumat isolat wa ita izan Allah da Allah khabirin dan singkir so bimbalkan opwe tamaluna kang lakoni sirokabe.